Saya ingin menyatakan di sini satu perkara yang memeranjatkan. Saya juga terperanjat sebenarnya. Saya harap ini diambil ingatan dan kita ingat sampai bila-bila supaya tidak berulang lagi. Semasa Yang Berhormat Matang Pauh menjadi Menteri Kewangan, mengenai anggaran, mengenai bajet tambahan yang kita laksanakan pada hari ini. Sebelum itu kita cerita, tahun 2009 pekan dua kali kita adakan tambahan. Ya. Tahun 2010 dua kali, tahun 2011 dua kali, tahun 2012 dua kali. Mari kita lihat tata kelola Pematang Pauh. Adakah lebih hebat daripada pekan ataupun Pematang Pauh lebih teruk daripada pekan? Kita sama-sama membacakannya mengikut tahun sebagaimana yang diharapkan oleh Pandan dan juga Gombak. Angkanya ada di sini, angka tidak berbohong, dan ini adalah catatan dan lakaran sejarah yang sama-sama kita dengar. Pada tahun 1991, empat kali bajet tambahan sewaktu Pematang Pauh. Empat kali bajet tambahan. Ya. Tahun 92, empat kali. Tahun 93, empat kali. Tahun 94, empat kali. Tahun 95, empat kali. Tahun 96, tiga kali. Tahun 97, empat kali. Tahun 98, dua kali dan dipecat. Dalam masa 8 tahun, 29 kali bajet tambahan.